Itu lagi dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Di sini sudah ada Ibu yang menuliskan dengan menggunakan iPhone di dari Sony. Selamat buat Sony sebenarnya. Bisa cerita sedikit gimana tadi tentang pertandingan yang baru berjalan. Silakan. Selamat mungkin pertanyaan tadi apa ya, untuk keseluruhan sebetulnya aku sendiri belum puas dengan konten yang ditampilkan, karena aku beberapa kali aku rasa aku cukup leading dengan poin yang nyaman, tapi aku banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga itu membuat diriku cukup tertekan juga tadi, sehingga jadi banyak error dan lain-lain. Tapi bersyukur sih hari ini bisa menang di Masuk. Sementara ini tersisa, kalau sama Indonesia Master berarti kurang lebih 9 turnamen sisa kualifikasi Olimpiade. Kamu mempersiapkannya untuk lebih stabil itu seperti apa? Pastinya dengan hasil yang aku capai di tahun kemarin, itu cukup menjadi target untuk aku melakukan yang lebih juga di tahun ini. Tapi kayaknya di dua pertandingan awal ini bukan hasil yang bisa apa ya, aku bilang cukup ya Mbak, karena bukan karena kalungnya aja, tapi secara penampilan di dua turnamen kemarin bukan yang aku ingin tampilkan gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya aku coba sebaik mungkin memanfaatkan waktu yang ada, siapa lagi dengan pertandingan yang cukup beruntun dalam April 3 bulan ini, mungkin bisa dibilang dalam sebulan aku bisa ikut 3 turnamen. Jadi aku coba lebih pintar untuk jaga kondisi dan juga lebih memanfaatkan waktu yang ada aja sih di latihan untuk menambah semua yang kurang. Dan itu mungkin harus dibantu juga dengan komunikasi dengan pelatih juga, karena ya itu tadi dengan waktu yang cukup sebentar tapi turnamen cukup banyak. Kan Georgie dapat mentor Jesus ini buat Olimpiade. Udah ada komunikasi atau mentoring gitu? Maksudnya sejauh apa sih peranan Jesus ini sejauh ini buat Georgie? Karena aku tuh berangkat terus kan enggak. Jadi kemarin mungkin belum sempat ketemu sama Jesus, jadi belum sempat ketemu. Karena saat Jesus ini datang, aku lagi di mana sih? Mungkin baru awal kemarin ketemu sekali, tapi belum yang lagi? Ya, silahkan. Oke, dengan mundurnya Marin sama Ania, kalau kamu banyak dia orang bilang lebih mudah gitu, dan ruang kamu sebenarnya mungkin juga terbuka. Kamu sendiri untuk menangani hal ini gimana gitu? Siapa? Ya ada mengontrol diri atau gimana? Pastinya ekspektasi orang dan aku pasti cukup tinggi dengan mungkin lihat hasil di tahun lalu gitu. Tapi aku sendiri coba ingin nemuin enaknya dulu apa sih, karena ini awal tahun aku rasa kayak cukup tegang juga sih untuk memulai tahun ini dengan target yang cukup besar. Tapi aku coba untuk alihin itu ke motivasi untuk diri sendiri, untuk membuktikan aja gitu. Karena apalagi di main Indonesia kan, sejauh ini aku gak paling jauhnya di quarter. Jadi itu jadi target tersendiri aja untuk aku, dengan gak adanya Marin dan yang memuji, tapi masih ada yang lain juga gitu. Bukan berarti gak apa, tapi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan apa yang terbuka. Oke, ada lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih buat video yang masuk.